wa itiidin imantihi nu pasti nu puhun si angalan Sri Bungsu antendarang nu sujud ka Gusti Rasul nu donggap ka Nabi Muhammad sang Dirwisesa sang Perbuntung Kasarung pangumpukun ni paci sangyang sirin rayang tu senawati nu sasiki dua siki nu sasiki nanganya lagi nganggok na gitu nganggok na di leut nya sa lebuik ka karena rarai usapkan kenging tuluk kali nganggo na. Para pengunjung datang silih berganti, lalu duduk bersimpuh mengelilingi kuburan itu. Mereka kemudian mengutarakan maksud dan tujuan kepada sang juru kunci yang kelak akan membimbingnya dalam menjalankan ritual. Beragam keinginan seperti sehat jasmani, sukses berkarir, jadi orang kaya, subur dalam bertani, dan permohonan lainnya terlontar dari mulut para pengunjung. Namun yang paling banyak adalah soal perjodohan. Sahabat Kardok Misteri dimanapun kalian berada, makam keramat Marongge paling terkenal dengan kekuatan asihan atau peletnya. Para pengunjung yang memiliki maksud tersebut biasanya menjalankan beberapa tahapan ritual. Di antaranya, mandi kembang, bertawasul, minum air doa, lalu mandi di aliran sungai Cilutung, Sumedang, sambil melarungkan celana dalam yang dipakainya saat itu. Sahabat. Asal di bawah aja. Asal di bawah. Iya. Pokoknya iya. enggak usah banyak-banyak. Iya, asal sedikit aja udah. Masukin aja ke loket ya. Iya, itu untuk kegunaannya untuk pelet ya. Itu jadi orang-orang itu tuh pada gimana anu kasihan gitulah. Ya. Tuh iya iya. Itu misalkan dari segala ya istilahnya belas jadi kasihan gitu. Jadi kalau orang mau masuk kerja ya atau melamar gitu atau disayang majikan gitu ya. Ya itu rahasia kalau masalah itu ya kan ya. Gitu. Mantra-mantranya itu kan banyak ya. Iya, mantranya gitu. Banyak. Terus gimana ini misalkan ada seseorang itu memerlukan untuk hal semacam pelet gitu. Nanti itu bayarannya gimana itu? Berapa itu? Itu iya. Bah Muhyi, iya. Terus itu maksudnya dari Auding gimana? Maksudnya bisa kaitannya dengan pernah. Auding? Auding dibawa ke situ. Oh, sama ini. Konon, menurut cerita turun-temurun, ilmu pelet Marongge yang dikenal sebagai pemikat asmara didasari ilmu yang berasal dari ajian Sikukuk Mudi milik Mbah Gabung yang sangat masyhur di zamannya. Ajian Sikukuk Mudi sendiri berasal dari legenda keramat Marongge. Kalau Anda pengen kembali lagi sama pasangannya atau yang lain, datang saja ke ini, ke Malili. Kita tengok ritualnya, guys. Ya kana budua ya kana stainina sarata mustaqim sarata ladina nan talaihim gurimadu alaihim rabbu yung kunsing di bayu anjana sih nalade muka muka sin kapinjut ka irut ko eki us atun hasana yuhun kan kacai jadi salawi kadarat jadi selabak ring eki nginum asatu akbari dahar asal talbubu ngajeng jen diangan-angan di perum kuni kadalu di gentalung karasa
karasa rapat yang si Eki karasa senaena yukun kan muka-muka dijabah kuno kawasa. Kita lamun-lamun rapat dikawin apa ku si Eki itu? Kawin pasti mak. Soalnya menaku. Satungkar milangit satungkar lemah kai bukan Nabi Adam di sunda di subhan Allah Taala nitipkan ke malaikat anak tujuh ke Nabi Nuh. Inilah foto-foto sang pasen guys. Di jalan ini bukan kemanjuran kenyataan miskulit tangguh. Sahabat Kardok Misteri dimanapun kalian berada, dituturkan juga dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Katanya adalah untuk mendapatkan ilmu pelet marongge ini harus dengan mengikuti ritual yang berpuncak pada malam Jumat Kliwon. Ritual itu disebut nyacap ajian, yaitu cara memperoleh ajian. Biasanya sejak Kamis siang para peziarah sudah berdatangan. Mereka datang dari berbagai tempat. Menjelang malam mereka melakukan tawasul sambil mengungkap hajat masing-masing di sekitar makam Mbah Gabuk dengan dipimpin Kuncen, sahabat. Saat tengah malam, mereka berbaris dan berjalan menuju sungai Cilutung. Jaraknya sekitar 400 meter dari makam keramat Marongge. Dalam kegelapan malam, mereka bergerak melintasi jalan Tolengas Cijengjing, menyusuri jalan setapak, hingga mencapai sungai Cilutung yang lebarnya 50 meter. Seluruh peserta turun ke sungai yang airnya tidak terlalu dalam. Sambil mandi dan berendam, mereka membaca mantra yang diberi Kuncen, diiringi ungkapan agar tercapai segala keinginan, sahabat. Sahabat Kardok Misteri, terlepas percaya atau tidak sahabat, Anda tak wajib meyakininya. Namun, dengan banyaknya jumlah yang pernah datang ke sini, setidaknya bisa dijadikan bahan pertimbangan kita, sahabat.